Balik lagi nih hari Minggu, tandanya kita mau beribadah bersama, mau memuji Tuhan bersama. Adik-adik gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kakak harap adik-adik tetap sehat-sehat, penuh dengan sukacita, juga semangat menantikan firman Tuhan pastinya. Kakak yakin adik-adik di rumah juga sudah menggunakan baju yang rapi, sudah menyiapkan Alkitabnya, juga menyiapkan hati dan pikirannya untuk beribadah dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Adik-adik, walaupun masih virtual seperti ini, tidak mengurangi rasa sukacita kita, mengurangi kerinduan kita untuk menantikan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini bisa cepat selesai, Tuhan pulihkan, agar kita dapat berkumpul di gereja bersama-sama, beribadah bersama-sama lagi. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik biar semangat, kakak undang bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu, kita mau memuji Tuhan. Tuhan, karyamu sungguh besar. Adik-adik, sekarang kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Ikutin kakak ya adik-adik di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan telah jaga kami dari malam hingga pada hari ini ya Tuhan. Kami sekarang mau beribadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan tentunya. Oke, lagu kedua kakak mau undang adik-adik untuk memuji Tuhan, yaitu Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang kekal. Oke adik-adik, kita mau mulai firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, kita mau mulai. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya rasanya Kakak Iren bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di ibadah hari Minggu ini. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan yang akan Kakak Iren bacakan pada hari ini, kita mau berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami supaya kami dapat berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau berkati hati, telinga, dan pikiran kami ya Bapa, agar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Iren boleh adik-adik dengar, agar dapat menjadi renungan kehidupan adik sehari-hari. Berbicaralah ya Bapa, karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kakak Iren mau ajak adik-adik untuk dibuka Alkitabnya. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-15. Nah, dibuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, betul, perjanjian baru. Nah, dibuka perjanjian barunya, Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-15. Kalau sudah, ayo kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan, mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, adik-adik masih ingat lagu Yesus sayang padaku. Nah, kita mau menyanyikan baitnya yang ketiga. Liriknya bisa lihat di bawah sini ya. Yesus sayang padaku. Belajar dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, lagu ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu tuh selalu menjaga kita loh, bahkan di saat badan kita lagi sakit ya. Makanya dibilang Tuhan itu menunggui kita, Tuhan mau menjaga kita, badan merawat kita hingga kita sembuh. Nah, dan adik-adik, sayangnya Tuhan Yesus ini sebetulnya udah dari dulu banget loh adik-adik. Ketika apa adik-adik? Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia bilang apa adik-adik? Akan menurunkan Roh Kudus. Betul, Roh Kudus ini yang akan menjaga dan bekerja untuk merawat adik-adik dan menyertai setiap aktivitas kita sehari-hari. Nah, Roh Kudus ini adik-adik itu adalah bagian dari Allah. Makanya kenapa kita ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebetulnya itu semuanya adalah satu ya, yaitu Allah itu sendiri. Nah, Roh Kudus itu turun untuk menemani dan memulihkan
kita di saat sakit, menghibur kita di saat sedih, mengingatkan kita kalau misalnya kita salah, dan masih banyak lagi ya adik-adik ya. Nah, melalui bacaan Alkitab kita pada hari ini, tadi kita baca tentang Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang melakukan karya penyebaran Injil dan juga kesembuhan ya. Tapi yang menyembuhkan orang-orang sakit itu bukan karena kuasa mereka ya adik-adik, tapi karena kuasa siapa? Betul, karena kuasa dari Roh Kudus yang diturunkan kepada murid-murid Tuhan Yesus agar mereka bisa menyembuhkan semua orang sakit itu. Nah, di saat semua orang tidak memiliki harapan, di saat semua orang berputus asa, ketika Roh Kudus itu datang untuk menjamah dan menyembuhkan, orang-orang ini jadi punya apa? Pengharapan, betul. Ketika mereka punya pengharapan, mereka jadi percaya dan juga mereka membantu menyebarkan karya kasih dan penyertaan tangan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di masa sekarang, sekarang ini kan kita tahu ya, kita lagi ada apa adik-adik? Pandemi. Sehingga semua orang tuh jadi harus lebih berjaga-jaga ya, supaya badannya tidak sakit. Karena kalau misalnya terjangkit virus, rasanya nggak enak adik-adik. Harus istirahat, harus minum obat. Bahkan kalau makan nggak ada rasanya. Nah, adik-adik nggak mau kan seperti itu ya? Iya, makanya kita harus menjaga diri baik-baik. Nah, di pandemi ini, Roh Kudus itu juga bekerja adik-adik. Lewat siapa? Lewat tangan-tangan bapak ibu dokter, lewat tangan-tangan perawat dan tenaga kesehatan yang berupaya untuk merawat dan menjaga pasien yang terkena COVID supaya mereka bisa apa adik-adik? Sembuh ya. Iya betul. Nah, Roh Kudus juga mau mengingatkan kita supaya kita itu mau menjaga diri kita. Berhubung lagi pandemi nih adik-adik, kita dihimbau untuk apa? Untuk menjaga jarak, untuk mencuci tangan, dan juga apa adik-adik? Kalau nggak penting, nggak usah keluar dulu ya. Betul. Nah, itu yang selalu adik-adik dengar, ayo cuci tangan, atau ayo kamu jangan main dulu keluar, atau ayo ingat untuk jaga jarak. Nah, itu tuh sebetulnya tuh suara Roh Kudus yang Tuhan kasih ke kita. Wow, ajaib banget ya adik-adik ya. Nah, melalui bacaan kita pada hari ini juga, kita mau diajarkan untuk tidak boleh takut dan tidak boleh khawatir. Walau keadaan kita ini sulit, tapi Roh Kudus mau hadir untuk menolong, menjaga, dan merawat kita. Nah, coba kita ulangi lagi, kita recap lagi. Tadi Kakak Iren memberitakan tentang Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu tuh tugasnya apa aja sih adik-adik? Tugasnya apa aja? Betul, menghibur, lalu menyembuhkan, lalu apa lagi? Menyemangati dan mengingatkan. Nah, aktivitas adik-adik tadi nih, empat tugas Roh Kudus ini adik-adik tulis dalam gambar lidah api nih. Contohnya bisa lihat di layar. Nah, jadi di layar itu ada empat buah Roh Kudus ya adik-adik. Nanti ditulis yang satu menghibur, terus menyembuhkan, menyemangati, dan mengingatkan. Nanti gambar yang sesuai contoh ini adik-adik kerjakan, dan jangan lupa nanti difoto hasil karyanya lalu dikirim ke grup WhatsApp PA. Ditunggu sampai jam 8 malam. Nah, itu saja firman Tuhan yang Kakak Iren sampaikan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami Roh Kudus yang bertugas untuk menghibur, menyembuhkan, menyemangati, dan mengingatkan kami semua untuk dapat hidup dalam
pengajaran iman Tuhan Yesus yang juga kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran pada guru dan orang tua, dan juga kiranya Tuhan, apa yang boleh kami lakukan, kiranya perbuatan kami yang baik dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk para tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan semua orang yang hendak merawat pasien yang terkena virus COVID-19. Bapa, kiranya Engkau berkati mereka, berikanlah mereka kesehatan, dan juga jamahlah orang-orang yang sakit ini ya Bapa, supaya mereka dapat sembuh. Tuhan, kami tahu bahwa sekarang ini kehidupan sedang sulit karena pandemi. Kiranya Engkau memberkati semua orang ya Bapa, walaupun dalam kehidupan yang serba sulit ini, kiranya kami selalu ingat akan pengharapan, kasih dan penyertaan tangan Tuhan yang tidak akan membiarkan kami terjatuh. Terima kasih ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekian firman Tuhan yang boleh Kak Iren sampaikan pada hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, dan juga apa yang sudah Kak Iren sampaikan di firman Tuhan pada hari ini kiranya dapat menjadi renungan bagi kehidupan adik-adik sehari-hari. Tetap semangat dan sampai jumpa minggu depan. God bless you. Dah. Ya adik-adik, itu dia tadi firman Tuhan. Adik-adik sudah mendengarkannya, juga kakak harap adik-adik dapat melakukannya di kehidupan setiap hari. Oke, adik-adik, sekarang kita mau respon firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, tanganku hendak kupakai. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Tentunya kita pastinya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan telah lebih dulu memberikan yang terbaik untuk kita. Adik-adik boleh siapkan persembahannya, boleh minta bantuan mama papanya juga untuk menyiapkan persembahannya. Boleh dimasukkan ke dalam amplop lalu kirim antar ke gereja, atau boleh juga transfer langsung ke kas gereja. Nanti ada nomor rekeningnya di sini. Oke adik-adik. Oke, sudah disiapkan. Sekarang kita mau angkat pujian. Lagunya yaitu Ku Beri Persembahan. Bawa persembahan.
datanglah segera. Oke, sekarang kita mau berdoa, kita mau bawa persembahan kita ini ke dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan ke dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah persembahan yang kami berikan, kiranya Tuhan berkenan ya Tuhan. Juga Tuhan memberkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini ya Tuhan dapat memperluas kerajaan Tuhan. Berkati juga setiap kami ya Tuhan yang memberi persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah pada hari ini. Adik-adik, kita kakak undang bangkit berdiri adik-adik biar semangat. Kita mau angkat lagu puji-pujian Allah hadir bagi kita. Ibadah kita mau berdoa untuk penutup ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami datang mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan baik pada hari ini ya Tuhan. Tuhan telah memberikan kami kesempatan, kami untuk dapat beribadah, kami memuji-muji Tuhan, juga mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ini ya Tuhan, kiranya Tuhan mau memulihkan bangsa kami ini ya Tuhan dari pandemi yang sedang saat ini kami hadapi. Kiranya Tuhan mau turun tangan, Tuhan berkati setiap kami, berkati bangsa kami ini ya Tuhan, agar pandemi ini bisa cepat selesai ya Tuhan, dan kami dapat hidup kembali seperti awalnya ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan juga aktivitas kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, juga Tuhan memberkati keluarga kami dalam segala aktivitas kami. Tuhan, kami juga mau berdoa bila ada teman-teman kami atau teman orang tua dari teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami sakit atau bahkan sakitnya itu ya Tuhan COVID. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap mereka Tuhan. Tuhan mau berkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, juga obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah mereka bisa cepat pulih dan sembuh seperti semula. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau angkat pujian yang terakhir, yaitu Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Oke adik-adik, sekian ibadah pada hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikutinya sampai akhir. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa.